dekat dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di kesempatan kali ini saya mengambil rosokan seng, lumpung dan juga plastik dari seorang penonton di YouTube atau seorang subscriber yang memanggil saya untuk mengambil rosoknya. Perkiraan seng ini adalah 3 kental, tapi di luar dugaan seng ini ternyata bahkan 9 kentalan. Muat seng 9 kental memerlukan waktu 2 jam karena harus sangat hati-hati supaya tidak terbeler oleh seng. Dan juga yang sungguh dramatis adalah pada saat pulang, hujan yang luar biasa derasnya di tengah musim kemarau seperti ini. Tapi alhamdulillah sampai di rumah, kerdus lumpungnya tidak terlalu koploh. Sampai di rumah kardusnya hanya basah sedikit saja, masih cukup aman